Ini dia nih. Kita udah sampai di lokasi bersama Adit, pemain legend. Pemain legend OSS. Di mana kita nih? Kita di sirkuit, katanya sirkuit residence. Residence ya. Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Video satu ini adalah video lama tahun 2017 di mana gue sama teman-teman yang tergabung dalam OOSS atau Om Om Senang Sukir pada saat itu bermain ke daerah Sentul. Kita sukir di suatu perumahan yang terbengkalai bersama beberapa teman dari tim Ronin dan lain-lainnya yang berdaerah di mana, di daerah Bogor dan sekitarnya. Ada juga teman-teman dari Jakarta yang juga ikut bergabung di kegiatan ini. Untuk mengenal area game atau arena pertempuran, game pertama itu diadakan oleh panitia dengan sistem deathmatch itu. Jadi biar teman-teman yang belum pernah main di lokasi ini biar lebih mengenal lebih dalam dulu seperti apa mapping dari lokasi tersebut, sehingga nanti pada game-game berikutnya yang menggunakan skenario sudah mulai hafal bentuk-bentuknya. Lokasi arena pertempuran ini yang berada di perumahan yang terbengkalai tadi ternyata cukup luas, sehingga untuk mencapai ke area musuh kita harus flanking dari beberapa tempat yang memang agak sulit untuk kita lalui, melalui semak-semak belukar. Kadang kita harus masuk ke dalam gedung-gedung atau bangunan-bangunan rumah untuk kita bisa melihat area dari lokasi yang gak tinggi. Di sini kita lihat bersama teman-teman Ronin mulai menyusup ke dekat area musuh. Bang situ tuh. Bisa nih, bisa. Namun ternyata gua harus mengakhiri di game pertama ini karena gua terhit. Gua berada di tengah-tengah pohon sehingga lokasi kurang menguntungkan untuk gua bersembunyi. Jeda istirahat, kita masuk ke dalam game kedua, di mana grup gua ini mendapatkan tugas untuk mencari sebuah paket yang telah diletakkan oleh Marshal di salah satu rumah yang ada di area tempat kita bermain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila waktu tersebut telah habis, selesai atau tidak selesai, ditemukan atau tidak ditemukan, maka pasukan musuh akan mengembus kita. Tugas kita adalah mencari paket tersebut dan mengembalikan ke safety zone. Apabila itu berhasil, maka misi kita tercapai dan sukses. Ayo. Tunggu. Ini. Iya. Ayo. Ini rumah kosong apa belum nih? Ini belum ya? Belum. Kasih dong. Kasih. Ganti dong. Kita ke sini. Clear. Di menit-menit terakhir ternyata rekan kita berhasil menemukan paket. Namun sayang, ketika kita ingin kembali ke safety zone, waktu telah habis dan mau tidak mau kita harus berhadapan dengan lawan kita atau musuh kita yang mulai bergerak ke arah kita.
kesini dong. Fit, fit, fit. Dua rumah. Liatin mah, dua rumah dari mana? Kita semua sudah berusaha mencari berbagai jalan, namun sepertinya kita sudah terkepung dari berbagai penjuru. Akhirnya saya memutuskan bersama salah satu rekan yang membawa paket untuk mencari jalan flanking, mencari jalan yang tidak seperti biasanya. Kita menuju semak-semak untuk menuju ke safety zone. Setelah susah payah melewati semak-semak, akhirnya kita bisa sampai ke safety zone dengan aman dan paket selamat. Bahkan kita berada di garis belakang musuh, jadi kita bisa ngembatin musuh dari belakang sekaligus. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan event ini. Semoga akan ada event-event yang seperti ini lagi di outdoor bersama teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.